我唔理前世定后世，总之就唔喺度左头左势。开心鬼，我系佢嘅前世，佢系我唔得，佢阻住我投胎，我哋要玩尘。冤家宜解不宜结，冤冤相报。总之信埋嗰啲咩时辰八字啊，就系迷信。唔系，嗰个女朋友嚟噶。食个番茄。嗱，边条友啊？你嗱，夹都夹俾你添，条大裤嗰条黐线佬啊，排骨。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia. Semoga kamu-kamu semua disehatkan dan mendapat rezeki yang banyak. Di era 90-an, di saat liburan sekolah, tentu kalian pernah nonton film-film hantu Mandarin. Baik itu hantu vampir, hantu seram, ataupun hantu lucu. Dan bagi kalian yang tidak pernah merasakan era 90-an, mari ikutin Lupus ceritain film yang berjudul Happy Ghost 3 yang rilis di tahun 1986. Kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Di suatu tempat yang serba putih, berbarislah para arwah yang akan reinkarnasi. Para arwah itu pun didata dan dikasih tahu di dunia dia akan dilahirkan oleh siapa, bapaknya kerja apa, lahirnya di rumah sakit ataupun lewat dukun beranak. Semuanya sudah dikasih tahu dan lengkap. Setelah mereka didata dan dikasih tahu, mereka pun lompat dan terjun ke lubang kehidupan. Ada yang jadi anak manusia dan ada juga jadi telur ayam. Tiba saatnya arwah cantik bernama Hang yang akan reinkarnasi. Hang yang hobinya bernyanyi meminta si admin yang dipanggilnya bapak untuk kasih dia kehidupan selanjutnya yang rada beneran. Kalau enggak, dia akan ikut gelombang berikutnya untuk reinkarnasi. Si bapak itu pun sudah menemukan calon ibu dan ayah dari latar belakang musik. Si bapak pun kasih video CCTV bahwa bakal calon ayahnya adalah penyanyi opera Cina. Dan sang bakal calon ibunya mempunyai suara sopran yang menggelegar. Sungguh senang sekali arwah Hang yang mendapat keluarga berlatar belakang musik. Si bapak pun membisikkan ke Hang bahwa waktu Hang jam 8 malam untuk reinkarnasi di rumah sakit Mary, dan dia pun dengan bergembira lompat ke lubang itu. Calon ibu Hang yang sudah terasa kandungannya dibantu oleh pembokat panggil taksi di pinggir jalan. Mereka pun memberhentikan taksi yang ketika si pembokat mau papah majikannya itu, taksi udah ada yang naikin dan pergi. Datanglah taksi berikutnya yang ternyata dia mau pulang tidak terima tumpangan lagi. Tiba-tiba di saat sang nyonya mau melintas, dia mau tertabrak oleh mobilnya Hung yang sedang terburu-buru. Hung pun keluar yang dikira si ibu mau bunuh diri. Tiba-tiba saja ibu itu histeris yang mungkin kandungannya kerasa, dan dia teriak-teriak suruh antar ke rumah sakit. Karena Hung mempunyai sifat yang baik, dia pun antar si ibu ke rumah sakit pakai mobilnya. Hung pun tanya mau lahiran di rumah sakit mana. Karena si ibu bicaranya sambil nahan sakit, jadi bicaranya nggak jelas. Yang Hung menangkap si ibu pengen ke rumah sakit Suci Hati. Sampailah mereka ke rumah sakit itu, yang si ibu tarik-tarik dasi Hung karena nahan sakit, yang dikira oleh perawat Hung adalah suaminya. Si ibu pun terus mengerang kesakitan, yang membuat tarikan dan jambakan tangannya ke dasi Hung semakin kuat dan membuat sobek bajunya Hung. Di waktu itu, arwah Hang sudah berada di rumah sakit Mary yang sudah hampir jam 8 malam. Dia pun belum melihat sang calon ibunya. Hang pun kemudian telepon si bapak yang bilang calon ibunya belum nongol di rumah sakit itu. Si bapak pun bilang bahwa ada orang yang bodoh bawa ibumu ke rumah sakit Suci Hati. Hang pun disuruh si bapak untuk pergi ke rumah sakit Suci Hati untuk bersegera reinkarnasi di kamar nomor L8. Hung yang sedang buru-buru ingin pergi dari tempat itu karena ada janji dengan sang pacar, sedang diomelin oleh perawat yang perawat pikir Hung tega tinggalin istrinya yang mau lahiran malah mau pacaran. Dia pun akhirnya menabrak nomor ruangan kamar dan terjatuh.
Kemudian Hung pasang nomor itu di ruangan sebelah yang menunjukkan nomor L8. Tibalah arwah Hang di ruangan tersebut yang diperintahkan si bapak. Ternyata di dalam ruangan itu terdapat pasien cowok yang mengalami sakit perut yang perutnya gendut. Tanpa pikir panjang, arwah Hang pun kegirangan langsung masuk ke perut si pria tersebut sambil teriak, "Ibu, aku datang." Si pria pun langsung kejar kesakitan. Yang pas dokter sedang periksa, dia terkaget luar biasa bahwa di dalam perut si pria terdapat ada bayinya. Karena itu kejadian yang luar biasa yang belum pernah ditemukan dalam sejarah medis, sang dokter suruh perawat untuk panggil para dokter senior di rumah sakit itu. Tiba-tiba, arwah Hang keluar dari perut sang pria. Dia pun kemudian menelpon kembali si bapak yang Hang berpikir si bapak telah menipunya. Si bapak pun bilang bahwa si pria bodoh itu lagi yang mengacaukannya dan ibumu berada di sudut ruangan itu. Karena jam sudah menunjukkan jam 8 lewat, jadi sudah terlambat untuk arwah Hang melakukan reinkarnasi. Si bapak pun menjadwalkan ulang bahwa Hang bisa reinkarnasi 3 hari lagi pukul 4 sore. Arwah Hang pun untuk 3 hari ke depan menganggur dan terjebak di alam dunia. Dan Hang bertanya ke si bapak siapa si orang bodoh tersebut. Dia bernama Hung Song Kwai. Ternyata Hung sedang ngebut bawa mobilnya yang dilihat oleh polisi lalu lintas. Di saat sang polisi mau berhentiin mobil Hung, dia tertabrak dan nyungsep di trotoar. Akhirnya Hung pun bertemu dengan sang pacar yang merasa kecewa berat. Si pacar Hung pun melihat baju Hung yang menyangka dia habis berkelahi. Hung menjawab bahwa dia telah antar si wanita hamil ke rumah sakit yang kemudian si pacar merasa cemburu dan dia pun pergi sambil bilang, "Makanya kalau berbohong itu cari cerita yang lebih seru lagi." Melihat pacarnya itu pergi, Hung terus berusaha untuk membuat sang pacar percaya sama dia. Sambil bawa mobilnya mundur, tiba-tiba mobil itu menabrak tong sampah yang di dalamnya ada pakpol yang tadi tertabrak Hung. Belum sadar ditambah tongnya ngegelinding ke bawah anak tangga. Akhirnya, sang pacar mau menaiki mobil itu dan pakpol tersadar yang melihat dan menghafal nomor polisi mobil dari Hung. Ternyata Hung merupakan guru di suatu sekolah yang dia baru datang pakai mobil klasiknya yang tiba-tiba ada mobil keren mau masuk parkiran dari Hung. Kedua mobil itu pun parkir bareng dengan mepet satu sama lain. Hung pun tidak bisa keluar karena pintu mobilnya sudah mentok. Sedang si pria keren itu bisa keluar karena mobilnya tanpa atap. Dan dia membuat siswi-siswi wanita di sekitarnya terpesona oleh ketampanan dan kekerenannya. Di dalam kelas, Hung sangat bersemangat mengajar musik ke murid-muridnya. Yang secara tiba-tiba si pria keren itu masuk langsung mainkan melodi gitar listrik yang membuat para wanita histeris. Pria itu ternyata bernama Chikit dan nama Inggrisnya Alan. Dia merupakan murid baru di kelas itu yang langsung memperkenalkan dirinya tanpa menghiraukan Hung. Selesai Chikit memperkenalkan diri, Hung suruh dia untuk duduk di bangku pojok kelas. Tetapi Chikit malah duduk di antara para wanita yang membuat Hung pun berang. "Kalau kamu tidak mau duduk di sana, mending keluar kelas aja." Hung dengan ketegasannya bilang dia pernah menghadapi murid lebih parah dari Chikit. Yang Hung bertanya berapa usia Chikit. Dengan meledeknya Chikit menjawab, "Usianya sekarang lebih tua dari tahun lalu." Hung pun menilai Chikit adalah orang yang bodoh, tidak punya ambisi, dan tidak memiliki IQ. Karena Chikit merasa terhina, dia pun akhirnya bertanya ke Hung 3 pertanyaan secara singkat dan jawaban dengan singkat juga. Ternyata dari ketiga pertanyaan Chikit ke Hung, ketiga-tiganya Hung salah jawab, yang membuat muka Hung memerah dan menahan rasa malu di depan murid-muridnya. Selepas pulang mengajar, Hung sudah ditunggu oleh ibu guru yang naksir ke Hung di samping mobilnya. Dia pun ingin ikut naik mobil Hung sampai perempatan yang Hung sebenarnya merasa risih dan geli dengan temannya itu. Mau tidak mau, Hung pun mengizinkan si ibu guru untuk nebeng di mobilnya itu. Yang di dalam mobil, si ibu guru selalu memancing-mancing Hung, membahas perjodohan dan pernikahan. Sesampainya di perempatan jalan, Hung pun berhentikan mobilnya dan mempersilahkan temannya itu keluar mobil yang setelah keluar si ibu guru simpan makanan kesukaan Hung yang dibuat olehnya di jok mobil. Yang dengan cepat Hung tancap gas dan pergi. Di tengah jalan, Hung dicegat oleh seorang pria yang ketika Hung turun, si pria membawa seorang wanita hamil yang ternyata orang yang tempo hari diantar Hung ke rumah sakit. Ternyata si ibu itu waktu itu gak jadi untuk melahirkan. Saat ini mobil suaminya mogok yang meminta bantuan ke Hung untuk antar kembali mereka ke rumah sakit. Dengan terpaksa Hung pun antar kembali si ibu itu dan suaminya ke rumah sakit. Suaminya menyuruh Hung untuk bawa mobilnya lebih cepat lagi. Yang di tengah jalan tiba-tiba gangguan itu datang dari mobil Hung yang bannya gembos.
Ternyata hari itu adalah jadwal untuk arwah Hang reinkarnasi setelah dijadwalkan ulang. Karena waktu reinkarnasi sudah mepet, Hang pun telepon kembali si bapak yang bilang bahwa calon ibunya Hang sedang diantar oleh si pria bodoh itu lagi dan saat ini ban mobilnya sedang gembos. Si bapak pun menyuruh arwah Hang untuk pergi ke lokasi dan cepat pindah ke calon ibunya itu di dalam mobilnya Hung untuk melahirkan di sana. Ban yang kempes pun selesai diganti. Arwah Hang sudah sampai di dalam mobil itu yang di saat Hang mau masuk ke dalam kandungan si ibu, tiba-tiba Hung menyalakan radio yang penyiar radio ternyata sedang bercerita tentang seorang penyanyi yang telah meninggal dunia akibat bunuh diri karena depresi padahal si penyanyi itu baru berusia 21 tahun. Ternyata penyanyi itu adalah arwah Hang yang waktu itu dia mati akibat bunuh diri. Hung pun berkomentar tentang nama si penyanyi itu yang begitu jelek dan lagunya gak enak didengar. Otomatis Hung langsung dijeguk oleh sang arwah. Radio pun akhirnya dimatikan oleh Hung karena suaranya buat dia jadi mules perut. Tetapi si arwah hidupkan kembali, dimatikan oleh Hung, dihidupkan lagi, begitu seterusnya. Yang kemudian Hung dijeguk lagi kepalanya. Yang Hung langsung protes ke si ibu padahal si ibu tidak ngejeguk. Suaminya si ibu pun suruh tetap dihidupkan aja radionya karena suaranya lumayan gak jelek-jelek amat. Mungkin hanya kurang beruntung aja. Coba dia hidup di zaman sekarang pasti dia sudah terkenal. Mendengar si calon ayah berkata seperti itu, arwah Hang pun sedih dan menangis. Mereka pun tiba di rumah sakit tetapi waktu menunjukkan jam 4 lewat 1 menit yang membuat arwah Hang gagal kembali untuk reinkarnasi. Kemudian arwah Hang pun keluar dan telepon si bapak yang bilang reinkarnasinya gagal lagi akibat si pria bodoh itu lagi. Si bapak pun kasih info bahwa Hang bisa reinkarnasi 1 bulan lagi di kandungan si ibu itu lagi. Arwah Hang pun berjanji dalam 1 bulan ini dia akan ganggu dan kacauin hidup dari si pria bodoh itu. Benar saja, di saat Hung masuk mobil dan hidupkan mobil itu, tetapi pas masuk gigi, mobil itu tidak jalan-jalan. Pas Hung keluar mobil, ternyata keempat mobilnya sudah lepas. Hung ternyata ada janji dengan sang pacar yang untuk kedua kali, Hung telat akibat antar si ibu yang mau melahirkan. Mona, nama pacar Hung, sudah kesal minta ampun yang ketika Hung datang yang bilang dengan jujur, abis antar orang hamil. Mona pun geram yang bentak Hung, emang pada kagak punya suami apa orang hamil di Hongkong ini? Mona pun memaksa Hung untuk mengaku dia telah berbohong, padahal apa yang dikatakan Hung itu benar apa adanya. Karena Mona terus ngedik-dik pergi, akhirnya Hung mengaku dia berbohong alasan telat antar ibu-ibu hamil ke rumah sakit. Akhirnya, Mona dan Hung pun naik mobil bareng yang rencananya mereka mau kencan. Di saat di lampu merah, atap mobil Hung terbuka dan arwah Hang pun masuk. Yang langsung tunjuk dan sihir Mona yang sedang ambil komik. Pas dilihat Mona, komik Hung itu bergambar seperti orang wanita yang bercinta di dalam mobil. Dan Mona pas buka dashboard, terdapat BH wanita. Tetapi apa yang dilihat Hung berbeda yang dilihat Mona. Hung melihat BH adalah kacamata punya kepala sekolah yang tempo hari nebeng mobilnya. Yang langsung aja Mona minta hentikan mobil Hung. Mona pun akhirnya bentak Hung. Yang bukan aja Hung mata keranjang tetapi dia telah menyakitinya. Hung pun ditampar dan Mona keluar. Di saat Hung buka pintu mobil, tiba-tiba polisi yang tempo hari masuk tong sampah akibat nabrak mobil Hung. Kali ini dia terjatuh karena nabrak pintu mobil Hung. Di lain kisah, pertandingan sepak bola antara sekolah yang sangat meriah. Pertandingan itu pun telah berlangsung. Cikit yang menjadi penjaga gawang babak belur diserang oleh tim lawan yang membuat dia cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Atas permintaan kepala sekolah, guru Hung pun menjadi penjaga gawang yang ternyata Hung mempunyai kekuatan supernatural. Kalau dia meminta kekuatan itu kepada kehidupan dia sebelumnya, Hung pun akhirnya mendapat kekuatan itu yang si penyerang lawan mau tendang dengan sekuat tenaganya pasti bisa menangkapnya. Dan Hung pun bisa membobol gawang lawan lewat tendangan kipernya. Baru saja euforia itu berlangsung, arwah Hang nongol di situ mengacaukan kegembiraan yang ada. Dia pun dengan kekuatannya menghentikan waktu yang semua orang terdiam. Dan arwah Hang datengin Hung yang saat itu mau menangkap bola. Arwah Hang membuka tali kolor Hung dan membelokkan bolanya. Untuk yang kedua kalinya arwah Hang memberhentikan waktu yang arwah Hang menukar sepatu dengan bola. Pas waktu dinormalkan kembali, ternyata guru Hung malah menangkap sepatu bukan menangkap bola. Di saat jam belajar di sekolah, Cikit kasih surat ke salah satu teman wanita secara paralel. Tetapi wanita itu malah kasih kertas itu ke guru Hung yang langsung dibacakan olehnya. Ternyata isinya ajakan untuk nonton bioskop sepulang sekolah.
Hung pun menyangka murid ceweknya itu mengajaknya nonton. Ternyata Cikit lah yang tulis surat itu untuk si cewek yang merupakan ketua kelas. Kemudian angin pun berhembus kencang. Secara tiba-tiba si ketua kelas kemasukan arwah Hang, yang kemudian dia bangkit dan mulai centil. Si ketua kelas pun akan bernyanyi dan menari mengajak semua untuk mengikutinya. Kelas pun menjadi kacau, membuat kepala sekolah yang sedang berjalan mendengar kekacauan di kelasnya Hung. Dia pun mencoba melihat. Apa yang dilihat kepala sekolah di kelas Hung merupakan suatu yang senonoh. Dan kepala sekolah panggil Hung beserta muridnya itu menghadap dengannya. Guru Hung membisikkan kepala sekolah bahwa muridnya itu lagi dirasuki hantu. Kepala sekolah yang tidak mempercayai omongan Hung, yang Hung seharusnya lebih berpikir modern dan logik. Dia pun hampiri si murid, "Kalau kamu hantu, coba rasuki saya." Benar saja kepala sekolah dirasuki oleh arwah Hang, yang kemudian berubah menjadi centil, goyang-goyang dan bernyanyi. Kepala sekolah pun tanpa disadari telah menggila, yang langsung aja oleh Hung tampar, yang kemudian dia tersadar. Kepala sekolah pun merasa ketakutan, di sekolah ini ada hantu, yang menyuruh Hung untuk mencari solusi tentang hantu ini. Di saat jam pulang sekolah, Cikit ajak mereka para cewek untuk bersenang-senang. Cewek-cewek itu pun pingin ikut. Kalau ketua kelas ikut, mereka pasti ikut juga. Tetapi si ketua kelas tidak menanggapi. Di waktu itu arwah Hang masuk kembali, yang secara tiba-tiba dia naik mobil Cikit diikuti teman-temannya. Dia pun bilang dia tidak ingin senang-senang, yang dia inginkan sesuatu yang menantang. Akhirnya mereka para cewek itu pun diajak Cikit ke tempat pelacuran. Cikit pun ajak keempat temannya itu bertemu dengan bos tempat itu. Si bos kemudian menawarkan mereka $10,000 gaji per bulan, yang dia tidak memaksa. Dan silahkan untuk mikir-mikir, ditunggu kedatangannya lagi. Pas banget ada salah satu anak buahnya yang sedang layani pria ganas, membuat pahanya memar. Dia pun tidak sanggup lagi melayani pria tersebut. Mengejutkan, si ketua kelas menyanggupi untuk melayani pria tersebut, yang langsung diantar ke tempat si pria hidung belang. Si wanita pun sampai, yang langsung tarik oleh si pria dan terus elus-elus paha, kemudian mencubitnya. Tangan si wanita itu menjembel pipi pria tersebut, kemudian dia tampar bolak-balik sampai terjungkal si pria hidung belang itu. Mendengar kekacauan, si bos pun keluar, yang mengancam si wanita sudah bosan hidup, berani buat onar di tempat dia. Tetapi si wanita malah lempar botol kena kepala si bos, yang kemudian seluruh anak buahnya kepung si wanita itu. Karena situasi sudah terjepit, arwah Hang pun pindah masuk ke raganya si bos. Kemudian dia menampar satu-satu anak buahnya. Para pelanggan pun tak luput dari tamparan, suruh pulang. Ingat anak istri, menasehati para pelacur yang bukannya pada belajar di rumah dan nyuci piring bantu ibu masak. Si bos kemudian suruh anak buahnya ambil telepon. Ternyata si bos menelepon polisi, lapor bahwa tempat dia jadi bos merupakan tempat prostitusi dan perdagangan wanita di bawah umur. Si bos pun suruh polisi untuk bawa banyak mobil karena orangnya banyak di tempat ini. Tak berapa lama polisi pun datang dan tanya siapa pemilik tempat ini. Si bos kemudian menjawab dia yang merupakan pemilik tempat ini, dan dia juga yang menelepon, jangan lupa tangkap dia juga. Akhirnya si bos pun tersadar, yang tanya kenapa banyak polisi di tempat itu, dan anak buahnya jawab bahwa bos yang tadi menelepon polisi, yang kemudian si bos tampar lagi satu persatu anak buahnya. Kembali di kelas, sedang ada praktek yang melibatkan kodok oleh guru Hung. Di saat murid-murid kembali duduk, arwah Hang pun muncul dan kerjain si gendut. Lagi mainin kodok bisa bicara. Dia pun kaget dan mundur ke belakang. Guru Hung pun kemudian bertanya, siapa yang berani maju untuk praktek? Seperti biasa, arwah Hang masuki ketua kelas, yang dia pun maju untuk praktek kodok yang dialiri oleh listrik. Suasana pun berubah jadi seram, yang si gendut ke belakang tabrak tengkoraknya bisa bicara. Di saat ketua kelas memulai prakteknya, kelas seperti bergetar dan lampu-lampu kelap-kelip yang akhirnya pada pecah. Guru Hung kemudian menyuruh murid-muridnya untuk keluar dari kelas itu. Dia pun menyuruh arwah Hang yang menyurup ke siswi itu untuk menunjukkan dirinya. Hung pun tiba-tiba berlutut untuk memanggil kekuatan dunia sebelumnya. Ternyata kekuatan Hung kalah oleh arwah Hang, yang Hung pun dilempar ke whiteboard atau papan tulis, yang kemudian Hung diputar-putar berlawanan arah jam. Kemudian di saat Hung dilempar, tiba-tiba waktu berhenti. Muncullah sosok arwah zaman kerajaan yang keluar dari tubuh Hung. Arwah Hang pun keluar dari sang siswi, yang langsung menanyakan siapa arwah Hung. Dia adalah dulunya seorang pelajar dari dinasti Qing, dikenal sebagai hantu bahagia, dan sekarang merupakan reinkarnasi dari guru Hung.
Arwah Hang pun melarang hantu bahagia untuk ikut campur karena pria bodoh ini sudah mengacaukan reinkarnasinya. Kemudian arwah Hang dan hantu bahagia tarik-menarik tubuh dari Guru Hung yang tiba-tiba Hang melepaskannya dan Guru Hung terlempar. Pas di bawah ada tanaman kaktus, hantu bahagia pun menghentikan waktu kembali. Mereka pun akhirnya bertempur. Hantu bahagia menggunakan kepang rambutnya yang panjang dan bisa membelit arwah Hang yang sendiri tidak tega melawan wanita. Di waktu itu, arwah Hang ambil gunting dan langsung potong kepang rambut dari hantu bahagia. Ternyata kekuatan hantu bahagia hilang setelah dipotong rambutnya. Yang di saat itu arwah Hang mau menjalankan waktu, hantu bahagia menendang landak yang membuat kaktus terlempar, tetapi Guru Hung malah terkena tusuk landak. Kemudian arwah Hang pun masuk kembali ke dalam siswi tersebut. Di saat hantu bahagia bersedih akan kepang rambutnya, Guru Hung begitu bahagia bisa bertemu dengan reinkarnasinya. Guru Hang pun bertanya bagaimana solusi untuk menghadapi arwah Hang, yang ternyata arwah Hang tidak jahat, hanya untuk mengerjai Guru Hung, bukan untuk membunuhnya. Tetapi karena kekuatan hantu bahagia sudah hilang, dia tidak bisa membantu, tetapi dia punya solusi. Arwah Hang itu tidak pernah jatuh cinta. Kemudian dengan rasa cinta dari Guru Hung, si arwah Hang mungkin akan luluh. Guru Hung pun kemudian memulai apa yang dikatakan oleh hantu bahagia. Dia melakukan ini demi dirinya dan murid-muridnya. Guru Hung pun mencari kaset dan CD dari arwah Hang di waktu masih hidup. Kemudian dia pun memulai memasang poster dan mendengar lagu-lagu dari arwah Hang. Pada suatu ketika Guru Hung membawa seutas bunga yang mencari ketua kelas yang dirasuki arwah Hang yang sedang berada di gedung seni. Guru Hung pun dengan percaya diri teringat akan arwah Hang yang setiap malam ia mendengarkan lagu-lagunya sampai dia tertidur. Guru Hung pun memasang poster Hang di kamarnya yang di saat itu banyak para siswa yang melihat dan mendengar secara diam-diam. Salah satu dari siswa itu pun berlari bilang ke kepala sekolah dan keparengan di situ ada Mona, sang pacar Hung yang bilang Guru Hung sedang berbuat senonoh terhadap siswinya. Mereka pun masuk ke gedung itu yang dengan sengaja arwah Hang bertanya bagaimana dengan pacar dan kepala sekolah. Hung pun jawab dia punya pacar hanya untuk disia-siakan dan kepala sekolah udah terlalu peot untuknya. Arwah Hung pun menginginkan ciuman dari sang guru kalau dia benar-benar mencintainya. Dan di depan semua orang, Hung pun mencoba mencium siswinya itu. Yang pas mau ketemu bibir dengan bibir, dia pun diteriaki oleh Mona sang pacar yang langsung bilang putus dan tidak akan memaafkan Hung lagi. Kepala sekolah pun akhirnya langsung memecat Hung di saat itu juga, yang besok Hung tidak boleh lagi mengajar. Dan murid-murid Hung menganggap gurunya itu menjijikan, yang semua orang akhirnya pergi dari tempat itu. Hung pun tak percaya apa yang dia lakukan dan kejadian seperti ini, yang langsung Hung menyemprot arwah Hang, "Puas kau telah menghancurkan hidupku." Di malam hari di saat Guru Hung sendiri dalam kegabutan, sambil dengar musik dan baca koran, dia mencoba minum tuak. Yang di saat itu arwah Hang muncul tiba-tiba dan dia merasa sedih merindu apa yang dia lihat dan dengar. Guru Hung sedang mendengar lagu-lagunya dari arwah Hang. Dia pun merasa bersalah di saat Hung mau cukur jenggot dengan pisau. Langsung aja arwah Hang buang pisau itu yang dipikir arwah Hang sang guru mau bunuh diri. Langsung aja Guru Hung tunjuk-tunjuk poster arwah Hang yang mau cukur jenggot aja masih dikerjain. Kerjaan hancur, pacar udah gak punya, mau dijadiin apa lagi? Tiba-tiba mata Hung diputar-putar agar bisa melihat arwah Hang. Pas ketika muncul di hadapan Hung, sungguh kaget luar biasa dan Hung sangat ketakutan. Ternyata arwah Hang tidak bermaksud jahat, dia hanya ingin menempelkan salon pas ke wajahnya Hung yang luka. Hung pun akhirnya untuk memecah ketakutannya dia mencoba untuk minum. Dan arwah Hang datangin Hung yang dengan gugup bilang jangan ganggu dia dan murid-muridnya lagi. Akhirnya sebagai rasa minta maaf Hang, dia pun mengajak guru Hung makan malam di luar. Karena Hang tidak dapat terlihat oleh banyak orang, Hung pun menyuruhnya untuk semua orang bisa melihatnya. Tetapi kemudian ada dua orang pelanggan yang baru datang melihat Hung bicara sendiri. Dia pun bertanya ke yang punya warung. Karena sang punya warung bisa melihat, jadi lelaki itu menganggap aneh. Dia pun kemudian menyuruh istrinya untuk menoleh ke belakang, yang langsung dibuat Hang wanita itu bisa melihat. Si lelaki itu pun meminta istrinya besok untuk mengantarnya ke dokter mata. Di lain kisah, si bos yang tempo hari ditangkap polisi karena kasus prostitusi telah bebas dari dalam penjara.
Si bos pun yang hatinya sedang tidak bagus dan merasa kesal ingin balas dendam terhadap wanita yang datang waktu itu dan menghancurkan usahanya. Anak buah si bos pun berprasangka, mungkin si wanita mempunyai ilmu sihir atau dirasuki hantu. Si bos pun kemudian mendatangi dukun berkonsultasi dan dia akhirnya dikasih salib beserta sebuah kayu untuk ditusuk ke dada si arwah agar tidak bisa reinkarnasi. Esok hari di saat pulang sekolah, ketua kelas diculik dan dibawa menghadap ke si bos di suatu apartemen. Karena si ketua kelas tidak tahu apa-apa, jadi dia pun menjawab sekenanya yang membuat si bos marah-marah dan langsung keluarkan salib yang ternyata tidak ada reaksi apa-apa karena saat ini dia tidak dirasuki. Kemudian si bos mau suntik injeksi yang di situ ada cikit yang langsung halau dan malah menyuntik si bos. Pas dicabut ternyata jarumnya patah. Si bos pun suruh kedua anak itu untuk disuntik, tetapi jarumnya sudah habis. Di tempat lain, di rumah Guru Hong yang sedang berdua dengan Hang, datanglah Mona yang bawa bahan makanan mau masak ayam. Guru Hong pun suruh Hang untuk pergi. Yang ketika Mona ke dalam malah melihat banyak poster Hang di sekeliling tembok yang Hong bilang itu adalah ibunya. Pas Mona merebus ayam, dia terkejut ayam itu terbang dan berkokok. Yang Mona pun lari teriak, kemudian Mona pingsan. Ketika Mona sadar, dia mendengar suara wanita di kamar. Yang ketika masuk, Mona pun dibuat melihat bahwa di situ ada Hang yang sedang menggoda. Seketika Mona pun marah kepada Hong. Padahal itu adalah kesempatan terakhir untuk Hong dari Mona. Hong pun kemudian semarah-marahnya terhadap Hang yang menyebut semua lagunya jelek dan dia tidak benar-benar suka dengannya, yang menyuruh Hang untuk cepat-cepat reinkarnasi, yang membuat Hang bersedih dan pergi meninggalkan Hong dari rumah itu. Tetapi apa yang terjadi? Guru Hong pun keluar dan berteriak memanggil Hang yang di saat itu cikit datang dan bilang bahwa ketua kelas sedang diculik geng prostitusi. Hang yang keluar dari belakang mendengar dering telepon yang ternyata datang dari si bapak yang informasiin bahwa jadwal untuk reinkarnasi 1 jam lagi, yakni jam 12 malam. Akhirnya mereka pun tiba di apartemen itu yang langsung dobrak pintu dan membuat si bos untuk kedua kali tersuntik jarum. Perlawanan dari Guru Hong membuat dia tertangkap dan dilempar oleh anak buah si bos keluar apartemen. Di saat yang tepat Hang datang menyelamatkan Hong sehingga dia tidak jadi wafatnya. Guru Hong pun akhirnya masuk lagi ke dalam apartemen itu bak Superman. Di saat mereka diserang, Hang menghentikan waktu yang membuat mereka saling pukul. Seluruh anak buah si bos pun berubah seperti magnet yang barang berbahan besi langsung nempel di tubuhnya. Di saat si bos mau kabur, dia pun ditampar bolak-balik, tetapi yang nampar tak terlihat. Si bos pun kemudian dirubah seperti magnet yang alat-alat dapur pada nempel di badannya si bos. Guru Hong kemudian membebaskan ketua kelas, bilang yang membantu dia adalah hantu yang merasukinya. Si bos pun tak luput dari bahaya yang golok sudah mengancam, tetapi terkena panci yang ada di kepalanya si bos. Akhirnya mereka bertiga karena magnet saling gancet tak tertahankan. Yang di saat Guru Hong mau keluar, si bos ingat keluarkan salib dari kantongnya. Dan sang arwah Hang pun langsung terjungkal dan semua kekuatannya hilang yang membuat dia dapat terlihat. Di saat itu si bos dan anak buahnya menyerang mereka. Hang yang terpental akibat salib membuat si bos mengambil tusuk kayu dari kantongnya yang akan menusuk dadanya Hang. Dengan sekuat tenaga Guru Hong pun berontak dan berlari menuju si bos. Yang tak sengaja si bos pun terlempar keluar kamar apartemen dan menggantung di luar. Tiba-tiba telepon berdering yang diangkat oleh Hang. Si bapak pun menyuruh Hang untuk cepat-cepat reinkarnasi. Kalau tidak si ibu hamil itu akan meninggal. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Hang dan si bapak tidak bisa lagi untuk membantu. Hang pun mencoba terbang. Karena kekuatan Hang hilang, jadi dia tidak bisa terbang. Akhirnya Guru Hong pun membopong Hang, membawa keluar dan ke dalam mobil. Mobil pun melaju kencang yang waktu hampir habis menyisakan 8 menit lagi menuju reinkarnasinya Hang. Tetapi di tengah jalan mobilnya Guru Hong mogok. Cikit pun keluar dan memanggil taksi yang supirnya anggap Cikit gila. Ke rumah sakit cuma 7 menit. Cikit pun nekat yang mengeluarkan dan sandra si supir. Cikit pun menyuruh Guru Hong untuk membawa mobil itu secepat mungkin. Yang ternyata di belakang sudah ada pak polisi yang tempo hari apes kalau ketemu Guru Hong. Akhirnya mobil itu pun melaju kencang yang dikemudikan oleh Guru Hong. Tabrak sana sini yang melaju gak pakai rem.
Tiba-tiba Guru Hung menabrak mobil polisi yang pengemudinya sampai tembus keluar. Polisi itu pun menyuruh Guru Hung untuk keluar, tetapi dia nekat dan tabrak sang polisi. Pengejaran pun terjadi di gang-gang sempit yang polisi itu mengabarkan keadaan berbahaya, ada seorang lelaki gila yang membawa taksi. Hung yang tidak pernah ngebut bawa mobil dikejar oleh banyak polisi seperti penjahat besar. Dia pun akhirnya terhenti karena menabrak. Di dalam keadaan pasrah itu, Hung seperti mendapat kekuatan untuk nekat dan kembali membawa mobil seperti orang gila. Di depan Hung di jalan sempit ada mobil truk yang Hung menghindar naik ke atas tembok apartemen yang terus melaju. Akhirnya hantu bahagia pun muncul yang mendapat kekuatan karena dia kuncir dua rambutnya. Mobil Hung pun dengan cepat terus melaju di tembok apartemen. Kemudian hantu bahagia arahkan mobilnya melaju lewat bawah tanah yang akhirnya mereka tiba 1 menit sebelum waktu habis. Hung pun membopong Hang yang para perawat merasa aneh apa yang dilakukan oleh Hung. Akhirnya Hang pun merasa bersedih akan meninggalkan Hung dan Hang pun berjanji dia ingin menikah dengan Hung. Hang pun mengamanatkan Hung untuk menunggunya 18 tahun lagi. Bel pukul 12 pun berbunyi, terdengarlah suara tangis bayi. Ayah dari bayi itu pun datang yang perawat kemudian membawa keluar sang bayi. Langsung aja Hung pun ambil bayi itu yang janji dia akan menunggu 18 tahun lagi. Hung pun kemudian dianggap gila oleh semua orang. Di waktu itu polisi datang dan menangkap Hung yang teriak minta tolong. Ayah mertua. Selesai filmnya. Oke Cing, semoga kamu-kamu bisa bernostalgia dan terhibur ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.